Pemirsa, gelar dialog kampus Merdeka Mandiri di kampus Unwira Kupang. Kemendikbudristek dorong lulusan perguruan tinggi ke depan relevan dengan konteks dan zamannya. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek menyelenggarakan dialog multipihak di kampus Unwira Kupang. Dinas Pertanian Peternakan, Kesbangpol Provinsi NTT, pelaku usaha, industri, pihak kampus LL Dikti 15 Nusa Tenggara Timur, juga perbankan dilibatkan dalam dialog kampus Merdeka Mandiri ini. Koordinator kampus Merdeka Mandiri berharap ke depan kampus bisa menyelenggarakan sendiri dan mahasiswa dituntut untuk bisa menjawab tantangan masa kini. Pendidikan itu spesifiknya lagi ke programnya Mas Menteri Nadiem Makarim untuk lebih membebaskan perguruan tinggi untuk menjadi merdeka dalam hal belajar, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian program MBKM itu ada dua kelompok besar. Yang pertama adalah program yang disebut dengan flagship. Flagship itu adalah program MBKM yang dibiayai oleh kementerian. Jadi kementerian langsung menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti misalnya pertukaran mahasiswa atau mengirimkan mahasiswa dari Indonesia ke luar negeri. Nah, itu salah satu program flagship. Pihak LL Dikti 15 Nusa Tenggara Timur sendiri sebagai fasilitator menyatakan siap memfasilitasi seluruh kegiatan kampus Merdeka Mandiri yang digelar di NTT. Sebagai tim fasilitator di tingkat LL Dikti, seperti nanti Bapak Ibu lihat bahwa kegiatan ini hari ini kita membahas potensi dan tantangan yang ada di daerah. Dari setiap keterwakilan itu, mereka membahas apa sih sebenarnya tantangan dalam dunia pendidikan yang ada di NTT. Terus potensi apa yang terbaik yang harus kita angkat. Dalam hal ini tidak bersifat kita menghayal atau berpikir terlalu jauh sih bagaimana kita bisa mencapai tantangan itu, tapi bagaimana hal itu dalam rentan waktu yang sangat dekat dapat dicapai, sehingga kami melibatkan akademisi dari sisi penelitian. Adapun kegiatan ini sebagai upaya menggalang dukungan bagi pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sehingga lulusan perguruan tinggi ke depan relevan dengan konteks dan zamannya. Dari Kupang, Fabianus Benge, Tim iNews melaporkan.